ini kita sebenarnya mau mampir ke spot foto ya. Ada watu angkri, ada batu angkri. Cuma sayang angkruk. Banget. Oh, angkruk. Oke, teman-teman. Sebenarnya kita tuh ada rencana mau main ke spot foto. Ada watu angkruk, ada batu angkruk. Tapi sayang banget. Ini jam segini, jam berapa? Jam 3, kurang lebih jam 3. Kabut udah turun tebal banget, jadi sayang banget kalau mau foto gimana ya enaknya. Jadi pusing tuh lihat tuh. Wush. Tuh guys, nggak kelihatan apa-apa guys. Oh no. Tertutup sama kabut yang tebal. Alhamdulillah, setelah melewati beberapa tempat wisata, waktu, tenaga, energi, emosi, kita sampai juga di salah satu penginapan ya, di desa tertinggi yang ada di Pulau Jawa Tengah, tepatnya di Desa Sembungan. Sekarang waktunya kita istirahat. Semoga berkah menyenangkan. Dadah. Ya guys, nih, ayo lagi makan nih. Dengan view yang keren guys. Tuh di sebelah sana ada danau. Danau apa tadi? Cebongan ya? Cebong. Cebong tuh, danau Cebong. Kelihatan nggak guys? Tuh. Nah yang ini nih. Nah, ini adalah tempat penginapan kita, guys. Seperti apa di dalamnya, kita cek bareng-bareng ya. Oke, copot sepatu dulu ya, guys. Sementara itu, yang lain lagi pada istirahat, guys. Lagi pada makan siang. Lihat, guys, kita diselimutin kabut. Cuaca di sini lumayan dingin, guys. Oke, kita langsung aja masuk ya, guys. Ini penampakan dari luar, seperti ini. Dan kalau kita masuk ke dalam, nah ini kita berada di ruang tamu guys. Ada fasilitas air minum dan kopi, meja kursi seperti ini. Yang di bawah itu ada dapur di bawah. Ini lantai 2 ya. Kalau yang di sini lantai 3. Nah ini kalau kita dari dalam kita ngeliat keluar kayak gini guys view-nya. Oke, kita coba masuk ke kamar. Ini ada 2 tempat tidur ya guys, kasur bawah dan atas. Maaf ya guys, ini masih berantakan karena memang kita baru banget nyampe sini guys, jadi kita belum sempat untuk beres-beres. Nah ini kita keluar seperti ini. Oke, kita coba lihat kamar mandinya. Oke, ini di dalam difasilitasi water heater seperti biasa. Oke, kita langsung keluar aja. View luar seperti ini ya guys. Nah ini tangga untuk ke atas atau ke bawah. Ini lantai 2 ya yang tadi ya guys. Ada dapur dan tempat karaoke. Pernah nembus ke sini. Mau minta apa? Wantang. Wantang. Oke. Nembus ke sini lagi. Balik lagi ke sini. Dingin. Keren kan guys. Dingin guys. Hawanya dingin. Kombawa teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam ya. Udah beres mandi, bersih-bersih. Mapan istirahat sebenarnya. Tapi sayang banget ya, kapan lagi kita dapetin suasana kayak gini malam hari di ketinggian berapa ya?
tinggi pokoknya, sampai suasananya dingin banget. Tapi ini seru buat teman-teman yang belum pernah menginap di Dieng, coba ya, ini pengalaman seru. Oke. Okay. Dekat masjid tuh lihat. Recommended banget guys. Tuh dari sini kita jadi bisa lihat desa-desa tuh udah gemerlap kampung. Gimana Aiko di sini dingin nggak? Enggak. Kakak Yori? Dingin. Seru nggak? Seru. Seru. Alhamdulillah. Oke guys, karena di luar ini cukup dingin, jadi kita mau balik lagi ke dalam ya guys. Mau istirahat dulu. Dadah. Dadah. Guys, ini udah jam 6:30. Aiko pengen lihat sunrise di luar. Ayo kah? Mesti batal lagi tawamu. Malah ikin ketambahan. Ikin ketambahan. Wong niki sholat karena Oke guys, ini Aiko lagi sarapan dan di dalam ada kakak Yori, Bunda Yo, dan Pak Ical. Nah, cuaca pagi ini cerah ya guys dan berangin dan suhunya cukup dingin ya. Kita berada di atas lebih tinggi daripada awan nih guys. Kebanyakan di sini orang-orang mendaki di puncak Cipunir guys. Pagi-pagi sekali mereka mendaki untuk mendapatkan sunrise dan spot foto yang bagus. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikasih kesempatan untuk bisa melihat keindahan alam seperti ini ya guys. Halo guys. Halo guys. Selamat pagi. Selamat pagi. Agenda kita hari ini, pertama nih kita udah nyampe di Telaga Cebong. Ini biasanya telaga paling dekat buat menuju ke Golden Rush Cipunir. Tuh lihat tuh. Mana? Keren ya. Halo kakak. Hey. Turun ke bawah. Fotonya di atas, kitanya di bawah, bagus ya. Ayo kamu ikut. Ayo turun. Ini tremor. Api. Sini. Nyungsur. Dah, sini. Dah, stop. Stop, stop, stop. Kita nikmatin aja danaunya ya guys. Sebenarnya kalau siang keren juga nih buat mandi, seger. Guys, aku sama kakak mau lempar batu nih guys. Ayo coba lempar batu kemana? Oh, lempar batu ke danau guys. Lagi-lagi itu di bawah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak naiknya?
Ayo satu-satu. Pegangan, nggak mau pegangan. Aku mau, jangan gitu. Masa merangkak, basah. Sekarang kita udah mulai beres-beres packing, mau check out. Selanjutnya nggak tahu nanti mau mampir kemana lagi atau enggak. Kalau udah nggak mampir, mungkin langsung pulang menuju kakak ya, liatin barangnya ya. Main apa sih kok? In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty nice. Guys, ini sekarang kita udah mulai keluar dari kawasan ini. Lain semoga selamat sampai tujuan. Semoga perjalanan ini bisa bikin kita tambah bersyukur sama Allah ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang jangan lupa untuk channel Aiko ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.